Assalamualaikum Ayah Bunda. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Hari ini kita akan membuat perkedel jagung atau bakwan jagung Ayah Bunda. Bahannya simpel banget, cuma pakai 4 bahan saja. Yang pertama ada jagung. Ini saya pakai 1 buah yang sudah saya sisir. Kemudian ada tepung bumbu serbaguna. Kalau misalkan di rumah adanya tepung terigu, Ayah Bunda boleh pakai atau menambahkan garam atau penyedap rasa. Karena ini sudah pakai tepung bumbu serbaguna, jadi tidak usah pakai bumbu lain, Ayah Bunda ya. Lalu ada daun bawang serta 1 butir telur dan air secukupnya untuk membuat adonan. Nah, bagaimana cara membuatnya ya Bunda? Yuk kita lihat prosesnya.
Assalamualaikum Ayah Bunda, gimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini saya mau membagikan satu resep cemilan, resep gorengan khas Malang, yaitu weci atau ote-ote. Nah, bahannya apa saja? Yang pertama ada 250 gram tepung terigu. Kemudian ada 2 sendok makan tepung beras dan juga air secukupnya untuk bahan adonannya. Kemudian untuk sayur dan bumbunya, sayurnya saya pakai ada kol atau kubis, atau juga ini ditambah dengan wortel yang sudah diiris seperti batang korek api. Ditambah lagi dengan tauge. Kemudian ada daun bawang, sudah saya iris-iris juga, dan juga seledri biar tambah harum, tambah nikmat juga ya. Dan untuk bumbunya saya pakai ada 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, kemudian 1 sendok teh garam, 1 sendok teh merica bubuk, dan juga 1 sendok teh penyedap rasa atau bisa juga pakai kaldu ayam. Nah, lalu bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak.